Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Jawa Barat musnahkan mangpirang jenis ubar, kandaharan, serta kosmetik ilegal kalawan jumlah harga lebih di 4 miliar. Eta sakumna barang ilegal mangrupa barang sitaan tisa beberapa lelawak di Sakulia Jawa Barat timuti bulan Oktober tepikan November 2018. Eta mangrebu-rebu kosmetik serta ubar ilegal teh disita sita tilu lokasi di Sakulia Jawa Barat nyata Sukabumi, Bogor jeng Kota Bandung. Eta barang sita ante dimusnahkan kalawan simbolis ku kepala B Jawa Barat I Gusti Ngurah Bagus Kusuma bebarengan jeng kejaksaan tinggi Jawa Barat turta wawakil pamarentah Provinsi Jawa Barat. Eta mangrebu-rebu barang sitaan anu dimusnahkan kubadan badan pengawas obat dan makanan Provinsi Jawa Barat eh, Mangrupa hasil sitaan salila dua bulan panalingaan mimiti bulan Oktober tapi November 2018. Eta barang ilegal anu disita ku Balai Pom Jawa Barat anu rukun gawe jeng aparat kepolisian serta pamarentah di Nahambalan Jawa Barat selesai jinatina tina situs jual beli online anu jadi puser panitenan Balai Pom Jawa Barat. Ini tentunya adalah hasil pengawasan dan penindakan di Provinsi Jawa Barat, ya, yang uh, meliputi uh, obat, obat tradisional, kemudian kosmetik dan pangan. Dan memang uh, dari nilai keekonomian uh, sejumlah uh, mendekati 5 miliar, itu ya. Uh, yang paling banyak adalah uh, dominannya adalah dari produk kosmetik. BalaiPOM G bakal selawas Nyorang panalingaan Sumebarna produk kaadaran kosmetik sartamang pirang ubar ilegal anus Sumebar di sakuliah Jawa Barat salah seji puser panitennan Balai Pomnya eta Sume Barna barang ilegal Anuramen karandapan Dinasitus jual beli online. Yoana Kurniawan Bandung TV.